Okay guys, kali ini kita akan demo ataupun juga melihat nanti kepiawaian dari Bang Jaif Putih. Sebelum dia mengerjakan tahapan-tahapan berikutnya, kita akan memasuki awal yaitu tahapan pruning, dimana agar lebih mudah, lebih ketika wiring nanti melihat struktur daripada mie kupak landak begitu mudah. Makanya kita akan pruning bersama dengan Mas Setro dan Mas Adi. Kulo Mas Haji saking Palembang niki, saking pundi to, Pak? Saking Batu Malang. Saking Batu Malang niki. Batu Malang. Batu Malang kabeh ketok e, Kas. Oke. Wong Jawa, aku kan iki orang Jawa. Oke, guys, kita akan pruning. Enggak mesti Mas Setro ya, enggak mesti pakai gunting ya kalau daunnya besar seperti ini ya. Iya. Lebih baik pakai tangan manual. Manual ya. Oke, tapi mesti hati-hati jangan sampai ya, rantingnya terkelupas. Kulit kita kelupas, oke, ya. Dan juga rantingnya patah ya, Bang. Pelan-pelan. Ya. Oke. Kita akan lihat bagaimana kita menyulap dari kupak landak ya. Namanya tadi, Pak ya. Iya. Kupak landak menjadi kupanang kau dengan bismillah. Kupinang dengan bismillah. Oke, pantengin terus. Kita akan lihat transformasi dari sebuah kupak landak menjadi istimewa di tangannya Mas Jaif. Seperti baik. Halo guys. Apa kabar Om? Sehat? Alhamdulillah. Ini dia Mas Jaif Putih from Batu dengan wajah yang cukup menawan, lebih menawan dari bonsai kayaknya nih Om. Ngomong-ngomong nih Om, ini jenis tanaman apa nih Om? Ini kupak landak. Kupak landak yang bahasa Latinnya anggur Brasil. Anggur Brasil. Oke, anggur Brasil. Jadi hari ini kita akan mau diapa nih Om? Rencananya Om? Ini mau di wiring dan reposisi. Wiring dan reposisi. Oke guys, ternyata kita akan sharing ilmu kembali dengan bentiknya jari jemari sang maestro kita akan mereposisi, akan wiring sebuah kupak landak. Kira-kira berapa tahun Bu, umurnya? Saat ini sekitar 7-8 tahun. 7-8 tahun ya. Rewel nggak nih Om tanaman ini atau mudah nih ngurusnya nih? Harus rajin kontrol kalau ini ya program kupak landak. Oke, berarti perlu perawatan yang begitu intens ya untuk supaya menghasilkan sebuah kupak landak. Oke guys, kita akan saksikan, ini sudah dipruning tadi kita laksanakan Om, dan mungkin kita akan saksikan bagaimana sebuah kupak landak menjadi kupanang dengan bismillah, kupinang dengan bismillah. Oke, let's see. Ini kan biasanya orang potong-memotong ini sering jadi bikin keraguan-keraguan ketika pemulai berbonsai. Tapi kayaknya ya. Mas Jaif tadi kayaknya enak kali lah foto petak-petak-petak-petuknya. Kira-kira apa nih tipsnya nih buat teman-teman setia mengaji
di dunia bonsai ini, kalau potong memotong ini? Ya kan, tapi ya memang perjalanannya cukup panjang. Cukup panjang. Iya. Jadi sekilas saja sambil minum kopi tadi sudah dapat inspirasi. Iya, inspirasinya sudah dapat. Okay. Jadi tinggal yang enggak apa? Enggak dipakai langsung. Oke. Nah, kira-kira ada enggak tipsnya, Om? Ini oh ini udah mati nih, baru di pohon atau enggak ada ya sama sekali mesti. Cuman ini berdasarkan inspirasi dari Om Jait. Oke, dilanjut Om, potong-potongnya. Ini potong-potong nih. Pas Jait lagi asik nih. Cetak-cetuk-cetak-cetuk. Kalau saya udah gemetar mau motongin pohonnya udah 8 tahunan dipotong-potong ya. Tapi memang saya dapat info nih dari teman-teman bonsai, kalau pengen belajar bonsai harus berani Om ya, harus berani ya, motong. Harus. Harus ya. Makanya kalau main bonsai enggak usah nanggung-nanggung. Jadi harus berani. Dengerin guys. Terus apalagi Om? Ya kalau ragu-ragu nanti ya hasilnya kurang bagus. Oke. Harus berani. Jangan ragu-ragu. Kalau mau hasil yang bagus, gitu nggak Om? Iya. Dilanjut Om sambil pruning, sambil potong-potong ini, masya Allah. Jangan lupa Om ya, sering-sering bagi tips nih buat setiap mengaji ini. Siapa tahu Mas Jait nanti terus memberikan inspirasi. Ini kalau dalam dunia bonsai Om, bentuknya apa nih Om? Kalau ini saya bikin semi natural. Semi natural? Iya. Oh, semi natural. Semi natural. Oke. Mantap, semi natural guys. Dari karyanya sang maestro batu Mas Jaif Peti. Rindu wangi tansah kelingan, perawan ayu Kalimantan. Bantal kuling tak sayang sayang, nganti koyo wong ketanan. Cempeda mas tutu nongko, mien cedak ora wani kondo. Ning opo sliramu lungo, ninggal muleh ora kondo kondo. Saben dino aku ngelamong, kan ngomah hatiku bingung, jane tresno rawani nembung, rasane koyo wong linglung. Wangi-wangi banyune sabon, tak rewangi atus kungkum, tresnaku ra bakal alom, tak anteni yen masih Oke Om Jaib, ada tips untuk wiring kira-kira? Ya. Ketika melilitkan kawat di batang, apa yang mesti dilakukan agar dapat menjadi wiring yang baik dan benar? Ya, ini kan sudah 2-3 kali program di wiring. Jadi kita harus ikuti alur yang lama. Jadi supaya nanti enggak apa kelihatan jelek. Jadi apa searah. Oke, searah ya. Searah. Oke, searah ya. Tentunya dalam memilih kawatnya gimana Om? Kan kelihatan nanti batangnya kan. Oke. Ini sekian kawat nomor sekian kan. Dari batang ya, artinya patokannya dari batang tadi. Jadi harus dengan tepat memilih kawat yang benar dan tepat ketika kita untuk wiring ya, agar hasilnya maksimal. Mantap. Wah, ini pakai asisten, ini asisten trainer nih. Aduh, pae mae, aduh, hatiku rindu. Pulang kang mas ku muli ning tanah seberang.
Bapak, para lagi Isaac Wiring ini ternyata di samping hobi kawat-mengkawat, ikat-mengikat sebuah bonsai, mereka juga hobi sinetron Ikatan Cinta. Andin. Hah? Andin ya? Ya. Wah, hobi juga ternyata sinetron Ikatan Cinta. Itu menginspirasi untuk ke sebuah bonsai jadi ikatan wiring ya Pak ya? Wiring bonsai. Mantap, istimewa. Ku pulang, Kang Mas ku mulai neng tanah seberang. Aduh, pai mai, aduh, hatiku rindu. Kombian kenalan saben dino aku ngelamun takkan ngomah hatiku bingung jane tresno ra wani nembung rasane koyo wong linglung wangi-wangi banyune sabon tak rewangi atus kungkum tresna kura guys. Tampaknya nih sudah mau hampir finishing ya, Om Maestro. Iya. Masya Allah. Dari kupak landak yang tadi kita lihat, kayaknya tadi tegak lurus Om ya. Iya. Sekarang sudah bentuk ke sedikit condong ke kiri ya kalau disebut ya. Ternyata benar-benar inspirasi dibutuhkan untuk sebuah karya seni sang maestro, guys. Benar-benar dahsyat kalau udah disentuh sama tangannya sang maestro kita ini. Jadi tadi apa namanya nih kita buat tadi semi natural ya. Semi natural. Ini semi natural sebuah kupak landak. Mang Haji pura-pura mengamati gaya maestro. Oh. Diganti sepatu tambah siang nih. Ini. Iya, nanti ada. Artinya perlu direpotting lagi ya. Iya. Nanti. Tinggal repotting. Oke. Okay. Oke, ngomong-ngomong tentang repotting itu antara pohon dan pot itu bagaimana mengukur ya, tolak ukur memilih sebuah pot yang pas. Ya, kalau jenis gini bulat atau oval maksudnya cocok. Cocok. Kalau kotak kurang, kayak menurut saya kurang. Kurang ya. Oke, siap. Mantap. Lanjut dong, kita lihat finishingnya sampai di mana nanti. Kita lihat sama. Oke guys, ternyata hari ini saya dijamu sama Malang punya cerita. Mohon maaf, Batu punya cerita. Pos ketan ya Pak ya? Pos ketan. Pos ketan, nih ini ketannya. Ini Angsley. Ya, demikian namanya? Angsley. Ditemani sang maestro, Mas Charles, dan Pak Hari, dan Mas Piyo. Dan dua orang maestro asisten
trainer kita pada malam hari ini. Kita mencoba ketan pos yang terkenal legenda yang di Kota Batu. Ngomong-ngomong ini gimana sih cara makannya Pak? Tuang dia dulu. Ini tuang ini dulu. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini nama dia punya nama Ang Sli. Ang Sli. Ang Sli ya. Oke. Okay. Ang Haji juga baru pertama nih makan ini. Ang Sli. Bismillah. Dahsyat ini. Ada kacang hijau, ada roti. Tapi enggak ada daun yang peruningan tadi ya? Enggak ada. Oke. Tambah daun cemara kok. Tambah daun cemara ini. Oke. Dan ini sang legenda. Pos ketan. Ini kalau nama di Palembang serunding. Serunding. Tapi serundingnya dari apa nih? Dari serbuk-serbuk ini. Serbuk kacang. Ada serbuk kacangnya, guys. Saya pikir tadi cuma ketan biasa, ternyata ada. Nih, guys. Tuh. Masya Allah, istimewa. Ya, kita coba. Terus dicelupkan gitu. Enggak, langsung makan gitu. Makannya? Itu tadi dimakan. Dicampur. Makannya. Oh, gitu aja. Itu makannya. Jadi gini, guys, makannya. Ambil. Kemudian dicocol ya, kan toh? Langsung makan gitu enak. Ini. Habis itu pakai kuah ini. Betul toh, Pak? Iya, terserah. Ini trainernya dah, Dok. Beringas. Tambah mantap. Istimewa. Tak mupakat ini. Zen ini. Masya Allah, tabarakallah. Mengaji nikmatin dulu makanan tradisional sini ya, Kota Batu. Bye. Mantap. Oke, guys. Tada! Inilah dia hasil dari sebuah kepala nabasan maestro kita. Ini sudah selesai, Bang ya? Sudah. Dan sepertinya kita untuk reporting next ya. Tapi ternyata Masya Allah, dari yang bentuknya lurus ke atas, ini sudah ke samping. Semi natural. Okay. Istimewa, guys. Kalau ini selanjutnya tinggal nunggu buahnya saja. Ini nanti berbuah ya? Nanti berbuah ini. Untuk kedepannya, untuk buat kontes, ya digunduk seperti ini. Oke. Okay. Jadi nanti syukur-syukur sudah apa? Berbuah. Pas berbuah, tambah istimewa. Mas Zaid sudah ikut-ikutan istimewa. Oke, okay. Inilah sebuah kepala anda, persembahan dari sang maestro kita, angkat saya murid guru. Terima kasih. Reporting dan upaya membuatkan mantap sang kupak lainnya kupak dalam dengan bismillah kupingan. Oke, guys, pantengin terus bersama saya maestro kita, saya Mang Haji dan maestro Mat Jaipete dari Batu with love. Ayo terus.